Tegap, tegap, maju. Jalan. Belok kiri. Jalan. Kiri. Tegap. Ya, pemirsa, berikut ini adalah ya profil dari dua sosok yang membawa sang saka merah putih dan juga teks asli naskah proklamasi. Yang pertama adalah Fariza Putri Salsabila, merupakan petugas pembawa baki saat upacara pengibaran bendera 17 Agustus 2017 yang lalu. Dan tahun ini ditunjuk untuk menjadi pembawa teks proklamasi. Dan selain Fariza, ada Purnapaskibraka yang lain, yaitu Ruth Selin Eglesia Purba, yang juga pembawa baki saat upacara penurunan bendera tahun lalu. Dan kini dipercaya untuk membawa bendera dari Monas menuju ke istana. Ya, tadi sempat juga kita lihat ya wawancara CNN Indonesia dengan keduanya. Dan Ruth juga Fariza menjelaskan bagaimana mereka terpilih lalu kemudian melakukan latihan ya untuk melakukan tugas yang sangat berat ini ya, yaitu membawa sang saka merah putih, yakni bendera asli yang dikibarkan saat proklamasi 1945 Agustus 1945 dan juga teks asli naskah proklamasi yang saat itu dibacakan oleh Presiden Soekarno. Jadi ini merupakan benda pusaka dari Negara Republik Indonesia dan kini dibawa tepat di atas tangan mereka berdua untuk diarak nanti menggunakan kereta kencana bernama Ki Jaga Karsa yang merupakan kereta yang dibawa langsung dari Kabupaten Purwakarta ya untuk menuju ke Istana Merdeka. Nanti bendera sang saka merah putih dan juga teks asli naskah proklamasi ini tidak akan digunakan di Istana Merdeka, tetapi akan disimpan, diletakkan di sisi bendera sang merah putih yang akan dikibarkan dan juga di sisi teks naskah proklamasi yang akan dibacakan oleh yang memang akan bertugas pada hari ini. Ya, kita lihat bersama saat ini pembawa bendera sudah berada tepat di samping kereta. Ya, tadi ya, inilah kereta Ki Jaga Karsa, pemirsa, yang memang
secara khusus dibawa langsung dari Purwakarta. Dan kurang lebih proses perjalanan waktu dari Monas menuju ke Istana Merdeka itu kalau diperkirakan sekitar 20 menitan ya. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana mereka akan tiba di Istana Merdeka dan disambut langsung oleh Bapak Presiden ya, di Istana Merdeka. Ini salah satu ritual atau prosesi yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia ya, Ratu dan juga pemirsa di Indonesia. Karena masyarakat bisa langsung melihat bagaimana benda pusaka ini ya begitu sakral dijaga dari Monas untuk menuju ke Istana Merdeka. Ajudan Presiden dan kemudian diserahkan kepada pembawa baki duplikat bendera pusaka serta pembawa baki naskah proklamasi. Hari ini kita sambut Marching Band Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang berada di barisan paling depan dari parade duplikat bendera pusaka dan naskah proklamasi. Dan kita lihat di layar kereta kencana Ki Jagaraksa juga sebentar lagi akan bergabung memasuki Istana Merdeka. Di dalamnya ada dua baki yang dibawa oleh paskibraka, yaitu berisi duplikat bendera pusaka Sang Merah Putih dan naskah proklamasi. Dalam parade ini juga ada 9 kuda dari detasemen kavaleri kuda mengawal di depan kereta kencana. 6 ekor kuda penarik kereta kencana Ki Jagaraksa dari detasemen kavaleri kuda. Ya, tepat di depan mimbar kehormatan Marching Band Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Dan tepat di belakang marching band Institut Pemerintahan Dalam Negeri ada pelajar SMP Negeri 1 Jakarta Pusat. Kita lihat bersama dua pembawa baki, duplikat bendera pusaka Sang Merah Putih dan naskah proklamasi telah turun dari kereta kencana Ki Jagaraksa. Pembawa baki duplikat bendera pusaka adalah Ruth Selin Eglesia Purba dari SMA Negeri 2 Binjai, Sumatera Utara. Sedangkan di belakangnya, pembawa baki naskah proklamasi adalah Fariza Putri Salsabila dari SMA Negeri 1 Blitar, Jawa Timur. Yang pertama, duplikat bendera pusaka Sang Merah Putih diserahkan oleh Ajudan Presiden Kolonel Marinir Ili Dasili kepada Ajudan Presiden Komisaris Besar Polisi Joni Edison Isir. Dan selanjutnya akan disimpan di mimbar kehormatan. Selanjutnya, naskah proklamasi kini akan diserahkan oleh Ajudan Presiden Kolonel Marinir Ili Dasili.
kepada Ajudan Presiden Komisaris Besar Polisi Joni Edison Isir. Naskah proklamasi ini juga akan disimpan sebelahan dengan duplikat bendera pusaka di mimbar kehormatan. Penerimaan sang merah putih dan naskah proklamasi telah dilaksanakan. Haluan!